enggak ada ya. Enggak ada penampakan. Enggak ada penampakan jelas. Tapi warga-warga katanya kelihatan nggih, tapi sampean sendiri enggak kelihatan. Orang belasnya memang ada sih tadi memang ada sinda. Ular kepala manusia. Tapi Bapak enggak pernah tahu sendiri nggih. Enggak usah. Ini saat ini loh Bapak ini ditunggu. Bapak ini dari tadi tak lihatin dari jauh itu ada, Pak, menghampiri Bapak. Tapi Bapak enggak percaya nggih. Enggak merasakan juga. Masa apa? Masa mitos ini? Tapi ya, anu ya, ada kenyataan. Ya mungkin nanti netizen biar menilai. Kok gak kelihatan? Apa yang lu sowan deh, Bapak lu sampe lawan deh. Gopo dewe, ya apa ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, damai selalu. Salam budaya, salam bahagia. Ya, saudaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Kita ketemu lagi di channel yang siap menghibur kita semuanya. Menghibur di kala kita susah. Menghibur ketika saudara-saudaraku temuannya di Nusantara dan di mancanegara. Izinkan saya memberikan hiburan ya dari sisi yang berbeda sambil kita melihat indahnya panorama alam di pegunungan ya, di lereng gunung-gunung, dan sekaligus memberikan cerita mistis ataupun mitos yang ada di masyarakat ya, tepatnya di Gunung Ulirang ini banyak sekali cerita-cerita yang kita dapatkan, kita dengar dari berbagai narasumber ya, seperti sosok wanita misterius ya yang selalu muncul ketika ada orang mencari rumput di lokasi tersebut. Nah, namun anehnya orang yang mencari tersebut itu tidak paham atau tidak melihat, padahal orang yang jauh di sekitarnya itu melihat ya sosok ular tersebut. Seperti apa? Yuk ikuti perjalanan kami kita kali ini ya. Nah, seperti ini teman ya. Nah, loh lah iku. Nah, sebenarnya teman-teman saya mengambil ya. Musuh iku rek. Musuh iku rek, loh kok ngono. Ya teman, apa iku? Enggak tahu, itu orang. Iku gak bojone iku ah. Padangnya lo hancur. Loh. Lui kerungu aja teman, kerungu teman, sini sana. Hei pak, mungkin mencari mangsa pak. Lu ada warga pak? Ini, lu iya. Pak, lu masuk anu? Itu loh. Bojone. Bajune lu merah, kok pas merah lu. Lu iya. Masuk, kok sing di wong teman di sing siluman nih. Apa istrinya apa ya apa gitu lu mengambil ini kan lu pajanya hancur. Iya sih pak. Pak, ojo rame-rame pak. Rame pak. Apa bang cari rumput dulu? Bila ya? Seperti tidak menyentuh tanah ya jalannya. Tak balik bangun, diseret. Seperti itu ya teman-teman ya. Lu, ngos nor ya. Seperti ini teman-teman ya. Di sore hari ini ya. Hah? Lu. Kocok aku kayak ngomong ya. Mbak, hati-hati mbak. Jadi sosok siluman atau wanita misterius ini memang seseringkali menampaki orang yang mencari rumput ya. Sepertinya kayak orang mencari rumput enggak tahu ini ya, dekat. Iya kok gak kaget blas ini ya. Lu mlaku ini lu gak lemah ya. Yo apa yo. Mbah, dilingno, Mbah. Dilingno. Lu gak kok. Ayo. Kok gak coba. Lah yo.
sano ya kalau jadi korban ya. Cici celuk ya. Aduh, ono iku lho iluman ya. Ayo, Pak. Celukane, Pak. Tarono. Kandane ono di celuk. Hah, rono ya. Kandane ono balen. Eh, Pak, wis rupen, Pak. Iki wis rupen. Ono pen iki lho. Roboh aku. Lah ketok. Lah itu panku kok ngono sih. Pak, lho masak iso tambah jungkir kok ngono iki lho. Wah, orang cari rumput lho kok diam aja ya. Jelas ya. Ya wo. Setan aku kok ora ragu, Mbak, kok gak ero wong iki, Mbak. Kanan ono, Mbak. Sanu, Mbak. Kok tadi dipangan kok dadi gawe kok dijak nang alam lain biasa lho dijak nang alam gaib biasa. Kanan ono, Mbak. Pak. Apa itu, Mas? Hati-hati. Mak, iki lho. Lho gak kelihatan jarene. Lho, ada apa-apa ya, sih, Pak? Iya, Pak. Lho di depan sendiri. Lho, gak ono jarene. Wah, bohong ngene lah. Oh, apa sih, Rek? Wong di depan sendiri jadi gak ono lho, Mbak. Lho, gak ono ya? Lho, gak kelihatan. Tenung pengae. Ya, apa, Mbak? Dikan ketok tekan kamera tok. Lho, ada apa ya? Ada sosok wanita itu baju merah lho, Pak. Hati-hati, Mbak. Lho, gak ada, sering gak ada. Lho, gak ono. Wah, masuk bojone, Rek, Rek. Hancur Pak Jai. Hancur Pak Jai. Iya, para penyari, bapak penyari rumput itu tetap sini, Pak. Iya, tapi katanya enggak kelihatan ya. Tiap hari cari rumput di sini. Iya. Mosok wis di mosok anu Kang, istilah kayak di dadi ne bojone ngono mosok. Mosok istrinya Pak ya terus. Lho, silumane sing anggap. Lho, cari metel-metel. Nah itu teman-teman ya. Ya, ini kisah nyata ini ya. Orang karena itu tetap dari rumput. Nah itu tenang aja dari rumput. Lihat bapaknya itu. Dari rumput. Padahal sosok siluman ini masih berada di depannya. Ini padahal di depannya ini. Makanya warga sekitar itu sering mengingatkan tapi enggak percaya, percaya orang itu. Warga ini sering diingatkan tapi enggak percaya, gitu loh. Padahal ini sekarang ini sedang ditunggu iyo atau ditunggoni kan. Tunggoni ya. Di depannya persis ini loh, teman-teman. Loh. Ya. Ini teman-teman, sosok teman-teman enggak percaya ini loh. Loh, real ini ya. Bapak. Aduh. Loh, enggak kelihatan ya. Ini mumpeng. Ya apa ini? Eh, iki mosok anu ne, Rek. Istilahnya kayak selire ngono. Enggak kelihatan ne. Aduh, ya apa ini? Iya, Kang. Mungkin netizen ada yang anu ya. Iya, mungkin ya. Tahu ya, ini iya. Siapa dan siapa kok tidak tahu bapak itu merasa bahwa tidak ada apa-apa, seperti tidak ada apa-apa. Ayo, seperti. Hei, celuk nomor ga? Celuk nomor ga? Hah? Celuk nomor ga? Celuknya. Ayo. Tak celone yo. Hah? Celone ae sakno kowe lek gak digawe nang alam gaib kowe opo? Iya. Ya apa ini? Ya opo sih tak celone, Pak? Kok temen iki lupa cet temen. Tak celone, Pak. Ya, tak bungok-bungok yo. Iya, ya. Ya tak bungok-bungok aku. Adei. Woi, iki lho ono siluman iki lho. Waduh, nanti wong-wong kira. Ayo, Adei. Loh, ono siluman ngene jare. Kane. Waduh, kan wong rek. Aduh, ini sapa iki? Hei. Apa ya? Kak ro wedi ge. Lho. Lah kok merem-merem ilang? Bapak iki lho. Oh, kok mosok bener bapak merem ilang mengko ono jene. Heh. Mosok awake dhewe ketok-ketokan gak mungkin lah. Ketok-ketokan kok wong loro. Harusnya kan yo ijen. Nah nanti, Mbah. Lho iya gak ono. Aduh, Pak. Ganti, Pak. Nanti sih. Oh, ternyata manusia. Nanti, Mbah. Siluman ular terasa. Lho ngaget-ngaget jare. Wis ya. Wis ya. Astagfirullahalazim. Lho kok ngono lho lalah kok ulo tibake. Astagfirullahalazim. Awas ade nang ngarepe niku lho. Lho gak ngandel ya. Awas ade. Gak kelihatan lho, Pak. Gak tahu sama sekali. Lho gak kelihatan katanya. Oh, apa sih kira? Iya, kita itu mengingatkan, Pak, hati-hati, Pak, maksudnya itu. Takutnya nanti digawa ke alam lain nih. Pak, ini penghuni sini, Pak, ya. Nah, ya, kok ya penunggu ini, kan. Heran saya ini, ya. Bajunya sama-sama merah ini, loh. Iya. Kocok sekali, gitu, loh. Tapi bapaknya tetap bersikeras, nggak ada. Kok nggak kelihatan, nggak kelihatan. Masa ini? Bapaknya lu sewantai, bapaknya lu santai. Bapak dewe, gopo dewe, ya, apa ini? Bapaknya lu pancet tau, Pak, nggak kelihatan. Loh, gak kelihatan ya. Ya, apa mbak?
Iki adune yo di anu, Mbah. Si anu celok supranatural iki. Pak, aman itu serius apa? Enggak kelihatan apa? Setiap hari aku sini enggak ada ya. Enggak ada penampakan. Enggak ada penampakan jelas. Tapi warga-warga katanya kelihatan nggih, tapi sampean sendiri enggak kelihatan. Orang belasnya memang ada cerita dulu memang daerah sini ada. Ular kepala manusia memang ada. Okay. Tapi Bapak enggak pernah tahu sendiri nggih. Enggak pernah tahu. Enggak pernah. Ini saat ini loh Bapak ini ditunggu. Ya. Bapak ini dari tadi tak liatin dari jauh itu ada, Pak. Menghampiri Bapak. Tapi Bapak enggak percaya nggih. Enggak merasakan juga ini. Oh. Merasakan apa-apa. Lah iki yo apa iki? Ya, masa mitos ini. Padahal ya, anu yo ada kenyataan. Ya mungkin nanti netizen biar menilai ya ini ya. Siapa yang benar ini? Saya ya, atau Bapak yang jadi rumput yang benar ini? Kok tahu, Bang? Enggak tahu ya? Apa? Nah iya enggak ya, ya, repot tahu. Ini. Nah iya repot ya ini. Ini. Lah ini. Loh, ini. Loh. Mana melirik kok ngene. Wes, enggak wani, wes. Wes. Wes, Mbah, wes aja deh, Mbah. Masuk ke situ. Ya apa ini? Pancet ditunggu kok ngono ya, Mbah. Wah, ini apa, Mbah? Apa ini? Wis celukne, Mbah, wis anu wong pencari rumput iki koyo katene gawe anu, Mbah. Ya apa ini? Kotoke kaya didadekno bojo ngono lho, Mbah. Iya, sampe. Ya, wedi kok. Lho, aku ya wedi ngono, Mbah, lho. Ditunggoki ngarep lho gak kroso kok. Seperti ini, teman-teman ya. Ini sebenarnya. Lah ya kok nyata real lho pada teman-teman ya. Real ini, asli ini bukan rekayasa lho ya. Loh, kemana? Langsung hilang ya, sasretan ya. Ketiwa berarti anu ya, takut sendiri dengan Bapak ini. Iya, semakin idek kayak semakin anu. Semakin takut, mungkin Bapak ini punya kecekelan atau ilmu, Pak. Iya, mungkin Bapak ini orang yang baik. Orang yang baik, ikhlas, tidak punya istilahnya natnit ya. Iya, jadi hatinya ini bersih. Gak bisa. Ternyata silumannya lari sendiri, Pak. Padahal silumannya itu kayak sepertinya ingin disapa oleh Bapak. Tapi Bapak tidak tahu silumannya. Bapak enggak kelihatan, ini repot ini. Kita ingatkan juga Bapak bersikeras enggak kelihatan. Iya, kelihatan. Terus ya apa ini? Emang anu, Pak. Gimana, Pak? Seji, Pak, kelihatan. Oh, gitu nggih. Tidak semua orang bisa melihat. Berarti kita tadi termasuk rezeki nih ya. Jadi ini. Ini tempatnya apa sih? Oh, Pak, tadi di sini loh, Pak. Di sini, Pak, di batu ini, real, Pak, lho. Enggak ada apa-apa tadi. Lho, enggak ada. Sama juk nakut-nakuti aku. Iya, kan, Pak. Iya, kan, Mbah, lho, nyen. Lho, iki cah. Ya, tapi kene memang ro dhewe lho, buktine iki. Aku di sini, Mas. Lho, di sini. Iki lho pecak bokonge, Pak, di sini, Pak. Lho, panas ya ana. Oh, anget, Pak. Oh. Anget ta? Wah, anget, Pak. Lho. Lho. Loh, Bapak iki jare iki. Lho, dok di sini jare. Ya apa? Bapak ini ya tetep katanya enggak ada. Ya, terima kasih, Pak, kalau gitu. Ya, hati-hati aja, Pak, nggih. Apa ya? Salah kata atau salah bicara nggih informasi. Tapi kita memang selalu mengingatkan kepada netizen kalau di hutan-hutan seperti ini tetap jaga hati, jaga perilaku ya, jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Kalau bukan haknya ya jangan sampai diambil gitu ya, teman-teman ya. Kita sudah dulu ya, teman-teman ya. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya. Itulah teman-teman. Kita telah berusaha untuk ya, semoga tayangan ini bisa memberikan sedikit edukasi dan hiburan ya untuk saudara semuanya, bahwasanya memang siluman atau goib itu memang ada, tapi kita sebagai manusia biasa sangat sulit ya untuk melihat dengan mata kepala sendiri, mata nyata nggak bisa. Jadi kita harus istilahnya hanya punya percaya, punya keyakinan kalau goib itu ada, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa diambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu saudaraku tercinta.